Mona bini yang pilih apa? Mona bini kegiatan pengembalian formulir Monadi calon Bupati Kerinci 2024-2029 membuat kemacetan panjang karena saking banyaknya masyarakat yang mengantarnya pada pengembalian formulir pencalonan itu. Proses pengembalian formulir Monadi calon Bupati Kerinci melalui Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci bertempat di kantor Partai Persatuan Pembangunan di Kumun, Kota Sungai Penuh pada 23 Mei 2024 seusai sholat asar. Pengembalian formulir calon Bupati Kerinci. Ya, kalau dibandingkan dengan partai lain itu agak terlambat. Tetapi ini adalah menjadi keputusan Rakorwil kemarin. Rakorwil kemarin di Jambi diputuslah dimulainya pembukaan pendaftaran P3 serentak se Provinsi Jambi itu dari tanggal 6. Dan sekarang tanggal 23. Kalau dihitung mundur itu 17 hari. Kenapa 17 hari? Sesuai di Rakorwil kami kemarin dibahas sesuai nomor partai kita katanya. Nomor 17. Kalau kita plesetan satu tujuan, gitu kan? Tapi tidak menutup semangat kami selaku tim penjaringan untuk melakukan penjaringan di P3. Tetapi alhamdulillah perlu kami ya laporkan sedikit. Saya pikir P3 yang mendaftar, yang mengambil formulir saat ini ada lima yang menyerahkan tadi siang baru tiga, kita yang keempat, kita lagi menunggu satu. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian, mungkin saya melihat di P3 ini mungkin ya Ka'bah, saya pikir kan. Kalau dulu saya dengar orang tua-tua bercerita dulu, orang enggak kenal P3, orang tahu Partai Ka'bah. Jadi mungkin yang ngambil silahnya berkah dari Ka'bah ini sendiri, salah satu partai Islam tertua. Jadi sekali lagi melalui sambutan ini, kami pertama-tama mohon maaf kepada kita semua yang di sini, terkhusus calon Bupati Kerinci beserta rombongan, mungkin pelayanan kami yang tidak maksimal ataupun duduk yang pada tidak tempatnya, kemudian ya bagi media mungkin tidak, istilahnya tidak sesuai tempat dan minim tempatnya terlalu kecil, kami mohon dimaafkan. Tapi terus terang kami merasa bangga. Ini saya pikir partai terakhir, Pak Ir. Partai terakhir. Penutup, saya pikir. Tetapi berharap ke depan P3 bisa menjadi perahu buat di 2024 besok. Amin. Ya, sedikit kami sampaikan persoalan penjaringan. Jadi di penjaringan ini, tetap tahapannya di Dewan Pimpinan Cabang. Penjaringan terjadi di DPC P3. Dan dari anggap ada 5 nama, hasil dari penjaringan ini dikerucut jadi 3 nama yang ke DPW. Tapi maksudnya 3 nama ini berdasarkan hasil survei. 3 nama berdasarkan hasil survei, dan dari 3 ini ke pusat itu mengerucut jadi 1. Jadi rekomnya rekom pusat tetap. Tetapi tahapannya tetap dari bawah, penjaringan di DPC, terus ke DPW. Itu nanti kita diundang ke DPW, Pak, diundang ke DPW dengan
menunggu jadwal yang resmi dari partai, nanti kami konfirmasi ulang. Dan di PW itu dibahas persoalan survei, saya pikir. Survei, dari hasil survei itu saya pikir itu agak ya profesional, saya pikir. Tidak asal tunjuk, kami juga tidak punya wewenang untuk asal tunjuk, saya pikir kan. Jadi ada tiga hasil dari penjaringan ini, dan tiga nama itu dinaikkan ke DPP. Tadi kami selaku petinggi-petinggi partai, partai persatuan pembangunan, mendambakan kedatangan dari Bapak Monadi beserta rombongan. Dari kemarin kami sudah menerima pendaftaran pertama sekali Bapak Tapiani Kasim, yang kedua Bapak Darmadi, tadi siang Bapak Dery Mulyadi, sore ini alhamdulillah Pak Monadi beserta rombongan. Memang ini, mohon maaf kami sampaikan, ini pendaftar pengembalian formulir ke partai yang ketujuh. Kenapa ini yang terakhir, bukan juga kami menterakhirkan, juga tidak. Memang pembukaan pendaftarannya juga terakhir, sehingga kami memutuskan untuk di tanggal 23 ini kami mengembalikan formulir tersebut. Mudah-mudahan, kami berharap ketiga bisa bersama saya, bersama kami, mungkin nanti dengan pasangannya. Mudah-mudahan itu terlalu semangat di luar ini. Mudah-mudahan itu doanya. Mudah-mudahan seperti yang ketua sampaikan tadi. Wah, ini dengan segala hormat kepada pemilik mobil Fortuner warna hitam. Kita simpulkan saja ini, karena mengingat situasi dan kondisinya, intinya kami ingin bersama P3 yang seperti sampaikan, bahasanya pengalaman ini sebenarnya P3 ini adalah partai berkah nampaknya, keberkahannya itu ada di P3. Mari kita berikan pertemuan untuk partai P3. Karena memang seperti yang sampaikan dulu waktu pertama Bapak memang hampir tidak dapat partai di awal-awal yang dulu, tapi P3 lah salah satu penyelamat waktu itu beliau, sehingga beliau bisa mencalon menjadi bupati waktu itu. Begitu juga bupati selanjutnya, dan insya Allah ketika ini apabila direstui, mudah-mudahan kita mendapat partai P3 dan insya Allah kita bisa bersama-sama untuk mendapat keberkahan supaya mendapat menjadi Bupati Kerinci 2024-2029. Biasa kita tetap ini partai yang ketujuh yang kita lakukan pendaftaran. Intinya prosesnya seperti biasa, sama dengan partai-partai yang lain, kita pengembalian formulir. Alhamdulillah kita bersama ini cara berbeda dengan yang lain, yaitu cara kompoi, ya. Cara kompoi kita di itu yang kita laksanakan pada hari ini. Bang, seberapa optimis Bang Monadi untuk diusung oleh Partai P3? Ya, kalau optimis dari dulu sudah optimis. Seperti yang ketua sampaikan tadi, kita masuk pernah berkomunikasi dengan beliau, dan beliau juga membawa kami ke DPW dulu. Artinya kita optimis untuk mendapatkan P3 ini menjadi salah satu perahu. Oke, apa nama untuk bisa berlayar nanti mendaftar di KPU. Bang Monadi disebut-sebut oleh masyarakat Kerinci mempunyai basis yang merata, ya. Bagaimana Bang Monadi menyikapinya? Ya, alhamdulillah itu hasilnya, mohon maaf, itu kan bagian dari investasi sosial yang sudah kita lakukan ketika dulu pada 2018, artinya saya dulu dengan pasangan dulu tidak berhasil, ya. Dengan adanya investasi sosial itu silaturahmi harus dijaga, insya Allah alhamdulillah simpatisan itu alhamdulillah bisa merata di tingkat tingkat desa yang ada dalam kabupaten ini.
Demikian Toro TV mengabarkan dari Kumun, Kota Sungai Penuh.